Ada apa saya dikeluarkan? Atas permintaan yang punya diri. Hah? Apa yang terasa di beliau efek dari kamu? Sangat banyak. Apa? Kenapa bisa berefek begitu? Ingin tahu sebabnya. Terkadang ombang-ambing pikirannya. Tak tentu arah. Bahkan terkadang dia hampir kehilangan jati dirinya. Astaga. Bingung dengan dirinya sendiri. Yang kemarin ambledan-bledan itu, yang ngamuk-ngamukan itu dari siapa? Kamu. Astagfirullahaladzim. Nah, yaitu tidak kuat raga dia. Tidak kuat. Ini hanya ngambleg-ngambleg ini tuh. Sebetulnya bukan melompat. Apa? Ya, belajar ya. Silakan mau diulangin lagi aja masalah. Cuman kontrol dirinya. Kerjakan semuanya karena Allah. Jangan karena sesuatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa saya dikeluarkan? Atas permintaan yang punya diri. Hah? Apa yang terasa di beliau efek dari kamu? Sangat banyak. Apa? Selain terkadang berat di sini sampai ke sini, dan juga ada kalanya bercampur dengan panas. Sini juga kadang terasa panas. Selain itu, mudah marah, mudah emosi, mudah tersinggung. Kadang di sini juga berat dan pusing. Itu efek-efek dari saya. Kenapa bisa berefek begitu? Ingin tahu sebabnya. Hmm. Walaupun apa yang dia
membaca kutipan-kutipan dari ayat-ayat suci Al-Quran. Akan tetapi, bila di awal ketika dia memulai membaca itu, dilandasi dengan niat yang terlalu berlebih, menggebu-gebu, ingin disegani, ingin dihormati, juga ingin memiliki kesaktian supaya dia bisa membendung serangan-serangan dari orang-orang yang tidak senang dengannya. Itulah sebabnya saya berefek pada raga dia. Bahkan terkadang ombak-ambil pikirannya tak untuk arah. Bahkan terkadang dia hampir kehilangan jati dirinya. Astaga. Bingung dengan dirinya sendiri. Siapa saya? Lalu untuk apa saya ada? Apa yang harus saya lakukan? Dia pun bingung sendiri. Terus selain kamu, yang berepek apa aja? Ada lagi nggak? Yang negatif, khususnya? Hanya saya. Kamu sendiri. Yang kemarin ambledan-ambledan itu, yang ngamuk-ngamukan itu dari siapa? Kamu. Astagfirullahaladzim. Nah, ya itu. Tidak kuat raga dia. Tidak kuat. Ini hanya ngamblek-ngamblek ini tuh. Sebetulnya bukan melompat. Apa? Oh gitu. Bukan mulianya tidak kuat. Akhirnya. Jadi ngamblek-ngamblek. Lihat teman sama aja jurus macam game. Pornal ngamblek doang. Jadi seharusnya mau pencak begini. Waduh, itu nggak pencak. Kalau pencak maksudnya begini. Coloknya kamu. Jadi itu pencak itu sebenarnya. Jadi bukan ngamblek-ngamblek. Jadi beliaunya nggak untuk kekuatan. Oh. Bela diri. Karisma. Daya tarik. Jadi beliaunya nggak bisa kontrol. Jadi ngambil nggak pencak. Seharusnya pencak begini. Oh, benar cabut. Yaudah, atas permintaan beliau cabutin semua yang dari kamu, termasuk wadahnya. Baik. Tapi sebelum itu, saya akan bertanya langsung kepadanya supaya saya mendengar dari mulut dia sendiri. Silakan. Wahai manusia, jawab pertanyaanku. Apakah betul aku akan dikeluarkan dari badanmu? Sudah yakin? Ikhlas? Lahir batin? Baik. Karena setelah ini aku tidak akan mungkin kembali lagi ke ragam sampai kapan pun. Nah, cukup ada domoh. Sudah cukup.
ngamuk pencah katanya Blajes, bukan ngamplek-ngamplek. Kau ngamplek-ngamplek, ngamplek-ngamplek. Kau sama pergi. Lah itu ngelus kontrol namanya itu, di luar ini. Gak baik kayak begitu tuh ya. Siapapun yang ada di diri kita, tetap kita harus menguasainya. Itulah ya. Intinya mah pada dasarnya mau siapapun yang mendawamkan kalimah, walaupun ya kalimah sih rata-rata bagus ya. Cuman di landasan ya. Itu enggak baik. Enggak baik. Jangan pakai nafsu. Ada satu konten pertama saya pengobatan ya. Itu wiridannya apa? Salat Nabi. Iya. Ya. Udah jangan ini ya orang dikias ini malah ngomong gitu. Ya itu hal itu mah yang masuknya siluman. Ya itu ngancam anaknya lahir mau dimakan. Doang buahnya. Kerjakanlah semuanya karena Allah ya. Dan karena sesuatu. Rata-rata itu yang didawamkan semuanya. Menafsu, caranya yang ini yang gak bagus. Lebih barat contoh kayak orang atau santri ya belajar di pesantren bukan untuk jadi ustaz, bukan untuk jadi kiai. Ada di pesantren itu untuk belajar ilmu agama, pada pesantren untuk biar tahu hukum agama, bukan untuk jadi ustaz jadi kiai. Adapun jadi ustaz jadi kiai itu Allah yang menentukan. Kan banyak ribuan orang yang keluar dari pesantren setahun, apa jadi ustaz? Enggak kan. Allah yang menentukan nanti. Jadi kita mesti katanya cukup hanya mempunyai sembilan tala karena Allah. Ajari semua masuk pesantren bukan untuk jadi ya, untuk mencari ilmu agama supaya tahu hukum. Ada pun urus dari itu jadi ustaz jadi kiai itu menentukan ya. Kalau diri kita yang menentukan, waduh banyak ustaz banyak kiai setiap tahun jutaan kan gitu. Jadi itu Allah yang kembali menghadap kemari. Itu contoh seperti itu. Jadi tempatnya belajar ilmu agama kan situ gali ilmu agamanya, hukum-hukum agama. Beda sama di fakultas, lulus fakultas sarjana atau diploma ya. Beda itu mah manusia. Normal kemari. Luka. Enggak lulus diulang waktu itu. Wadah saya. Tarik nafas. Nah, ya, dan ini nggak apa-apa mau didawami lagi, tapi ingat kerjakan karena Allah semuanya, belajar nggak usah karena apa. Catat. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus pengisinya, man. Asyhadu alla ilaha
illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu kemana kamu? Tidak tahu. Gabung sama yang lain. Baiklah. Mana? Alhamdulillah. Ya Abdul Aziz ya, silakan mau diulangin lagi aja masalah, cuman kontrol dirinya, kerjakan semuanya karena Allah, jangan karena sesuatu ya, ingat ya, kerjakan semuanya karena Allah. Nah, daripada ya bagus aja, daripada kita baca komik, lebih baik kita berzikir ya, apapun yang ini kita, kalimat kita tetap kerjakan karena Allah, jangan tersenang sesuatu, kita pengen ini pengen itu, nggak bisa ya. Saya juga begini, nggak ngimpi, cuma ngerjain aja, nggak tahu. Ya. Bagus saya begini aja, kadang nanya orang, kan udah ada semua kata orang tua begitu, ini, oh iya, itu saya nggak bisa sama, nggak dikasih tahu. Kerjain aja udah. Kan bisa ngeliat, kadang-kadang ngeliat dari ditutup sekalian. Kalau itu nggak tadi awalnya bisa ngeliat dari kecil, itu susah, ya susah. Cuman gini ya, itu ada plus minus ya. Plus minusnya ya. Plusnya itu lumayan, ada apa-apa kita tahu ya. Minusnya kadang ribet ya. Nah caranya seperti ini, biar dia nanti memilah sendiri, perkuat iman kita pada Allah ya, perkuat iman dan takwa kita, insya Allah nanti di situ membedakan sendiri, beda sama orang yang dapat telakon. Kalau dapat telakon bisa buka tutup sendiri. Di mana kita mau pakai? Emang gak enak. Kalau pakai yang pakai beginian, itu sering ketipu saya juga. Ifrit dilihatnya aulia, pakai udang, pakai sorban, ifrit. Nah di situ ya kita harus hati-hatinya. Makanya saya nggak pernah pakai. Saya coba pakai ini. Makanya saya setiap cek tamu saya pasti saya buang muka. Jadi saya tembak pakai hati saya, batin saya. Karena kalau pakai ini ketipu terus, dia pun pakai udang. Kira ini saya ini, tahu-tahu di lama-lama ditegas kurang ajar. Iprit, ya kan banyak itu yang saya hadapin. Ada yang ngaku Tuhanku saya segala macam. Ada yang ngaku saya tubuh gus buang, ada yang ngaku sultan. Iprit kene. Nah di situ aja tinggal perkuat imanan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di situ akan menyaring sendiri. Belajarlah. Perlu di ini gitu gini gitu, yang penting sekarang mah sehat dulu, nanti juga akan meredam sendiri. Karena itu kemarin itu semakin tajam, semakin dimotori sama bangsa iblis. Ya, nanti insyaallah lihat aja perkembangannya. Ya. Yang penting badan enak dulu, sehat insyaallah ya. Ya, enak ya. Nah, ya, alhamdulillah apa sahabat ya. Itu aja. Mudah-mudahan beliau dikasih kesehatan selamanya ya sama Gusti Allah, kembali seperti sedia kala, tidak kurang suatu apapun yang kita lakukan, semuanya sebatas syariat dan mediasin saja, masalah hakikat dan kebenaran hanya milik Allah. Jaga terus 5 waktu, perbanyak sholawat, insyaallah hidup kita berkah selamat dunia akhirat. Usikum wa nafsi bitaqullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini pun dengan sok.